Iya nih. Sektor mana sektor? Lagi makan bersama nih ya, kru-kru LR 29. Itu lauknya di gabung itu kayaknya. Ada ayam, ada lele. Ini menu makan. Malam ini. Ya. Iya. Ronaldo. Sampai ke kuah-kuahnya ada videonya itu. Habis. Ada yang kurang satu dan tidak potong, Pak. Belum. Kasih dulu yang manis-manis. Jangan tuh, martabak tuh. Manis. Si Rembo yang motong. Siapa mana? Mau tambah kecil manis, kira-kira. Ada ayamnya itu. Kurang lebih Pak Romo. Iya, pasti lapar itu. 6 menit. 3 jaman Pak Romo. Ber ini apa? Membenarin kuping itu ya. Makan ya. Nah ini Bang Saktar. Bang Saktar. Masih ingat gak sama saya? Siapa coba? Namanya lupa. Noh. Masa sama Pak Romo ini gimana kau? Pak Romo coba. Iya. Kau kan pernah Pak Romo servis bagian atas di sini. Masa lupa. Siapa itu? Romo. Tina Sitya, supir. Ya. Ini Sakar juga pernah waktu ikut itu Gino. Masih ingat gak kau? Lupa ingat Bang. Aku ingat ingat lupa. Kau lupa terus. Apa itu? Kata, dan katamu bilang sama Pak Romo kemarin habis lebaran ini mau nikah, benar? Mau dikenali pacarnya ini. Mana dia bilang waktu di sini waktu dia ikut Leto Gino 386 kemarin. Iya. Itu kan tahun lagi. Tahun lagi. Iya, bagus aja kita. Sini ya, dengan kucing. Bang Sekar dan kru-kru lain mau makan bersama ini. Ya. Mau menikah. Katanya satu tahun lagi akan menikah. Jadi kalau nggak dapat baut dua-dua tadi, lah. Nggak pun nggak bisa. Bisa. Ya mau tak mau kita kali kiri kanan bila satu-satu bautnya. Oh gitu. Buka belakang. Di apa di yang tampal bannya itu kan ada tampal ban besar di situ. Enggak ada juga baut. Enggak ada juga. Kita tanya juga tadi, Pak. Yang pengurus tol itu apa? Yang patroli itu jauh katanya pun enggak ada. Kalau buat segitu. Sebetulnya ditanya. Enggak. Untung BM tol itu masuk ya. BM tol sama Putra Belang, berisi orang itu. Tengoknya kita ini. Orang itu orang ke Jakarta. Kan ada pula serap orang itu kalau punya sekarang tak ya. Jadi ini nanti reparasi besar ya. Apa tadi lahar AC, anting per ini. Lahar AC dan anting per akan diganti di Medan. Mantap. Nah, Pak Nanti. Halo Sektor. Ini nanti apa lah begitu? Jauh itu. Bawa Sektor, bawa semua itu. Iya Bang, akan di mobil. Berada nanti punya-punyaan di mobil Bang. Ini Saktar ya, sekarang dia agak sombong nih sama Pak Romo nih. Kurang bangun tidur itu Bang. Bangun tidur, oh karena bangun tidur. Iya. Ngeteh dulu ngeteh. Tapi juga kan. Matabak. Kalau gak makan matabak pun jadi lah. Wah itu, jangan malu-malu, nanti lapar kan? Apa mau di servis lagi bagian atas ya? Nanti Bang, mau saya servis lagi Bang. Nah ini teman-teman, Pak apa namanya Pak? Pak ini? Papa Ino ya, tetangga Bang William ya? Iya, persis, samping rumah lah. Walah, bukan tetangga lagi, sama samping rumah. Udah kayak saudara gitu. Saudara ya? Bapak Ino ini tetangga Bang Widan ya. Oke. Lagi makan. Kemarin tuh ke Jawanya sama 270. Oh. Waktu aku masih 270. Iya. Barengan waktu itu ya. Mungkin
pernah ketemu kami sebelumnya, Pak? Sudah, Pak, sekali. Sekali ya? Ya, kemarin kami. Iya. Berhenti kami di sini mulai jam 7 sampai jam 1:30 baru berangkat lagi. Iya, kalau ngejar pagi di Singkut. Iya, iya. Ya, waktu itu, ya. Waktu itu ya. Iya, iya. Jam tujuan di sini jam 12:30 Pak, jam baru berangkat lagi kan? Iya, 1:30 2 sampai 1:30 baru berangkat lagi. Terakhir makan ya. Ya, ya ini pengaruh gigi ya Pak? Betul betul. Gak ada gigi. Ya. Oh, metik sudah Pak. Ini sudah. Metik. Oh, kan bang Lutus. Kalau ada gigi kan ternyata metik. Tidak punya gigi. Tapi gue tengok bang Lutus sudah 30% semi metik juga ini kayaknya. Hampir Pak. Hampir metik juga. Metik yang paling muda lagi. Ah, muda. Oh ya, bayi kan ada gigi. Bisa aja bayi lagi. Ada. Nunggu di Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Ya. Hasibuan ya. Ini dulu katanya ikut Pak Mamat juga pernah. Pernah. Iya. Abang ke Jakarta lah ikut terakhir Bang Mamat. Jadi Bang Termizi ini Pak Romo, hah? Ini mantannya. Iya. Nah, mantan Bang Termizi juga ini. Oh. 110. Ya mobil ini kan mobil 110. Oh iya, kan? Ini mobilnya. Iya, 110 ini kan dulu kan. Dia pun bawanya enggak kepala heran kali lah kan gitu. Masih ingat lagi. Jadi di kampung apa? Aroma-aroma dulunya. Di kampung apa kerjaan Kang Darmizi? Sudah barang mau angkot. Bentau. Di bagian apa itu lah kendaraan. Jadi ini kemarin kita kumpul Pak Mamat ya. Angkot. Ya, yang ada di sini apa? Ladang kurang paham lah kan. Inilah teman-teman ya, Bang Termizi ini dulu pernah ikut Pak Mamat juga ya, bisa. Bang Termizi ini pernah ikut Bang Mamat ini ya, rupanya. Bang Wildan sendirian ketemu dengan Pak Mamat. Akhirnya diputuskan mengontak Bang Termizi ya, nunggu di Pekanbaru ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube Bagas Family Official.